Selamat pagi kawan-kawan, teman-teman. Okey, nama saya is Sly daripada Durian Kingdom. Okey, hari ini saya nak share satu pengalaman yang agak menarik ya tentang anugerah ataupun awards. Okey, adakah anugerah ataupun awards ni penting dalam bisnes kita? Adakah awards ini baik untuk mempertingkatkan bisnes kita? Okey, lebih kurang 4-5 tahun lalu ya, saya ada satu kawan. So dia cakap, Asus, kau ni dah menang banyak-banyak award. Tapi award ni, company kau ni untung tak ni? Have you used the award to make money tak? Alamak, soalan apa tu? Jadi saya pun terperanjat kerana kenapa dia tanya aku macam ni? You've won a lot of awards, tapi company kau untung tak? Kau ada gunakan award ni ataupun anugerah ini untuk bikin duit. Jadi I pun terperanjat lah kan. So what happened is that saya fikir, betul juga soalan itu. Ini memang soalan emas ya. Emas maknanya it is a very important, very simple question. Tetapi I believe the implication, kalau kita tahu macam mana nak gunakan award ni kan, memang penting untuk mempertingkatkan ataupun memperkembangkan bisnes kita. Jadi, so what I have happened was, dalam 3-4 hari I fikir pun tak dapat, macam mana dapat soalan macam ni, ada nak dapatkan jawapan macam mana pula ya. Jadi satu hari I bangun pagi-pagi, I cakap, I think I found the right answer ni. Jawapan ni memang jawapan yang canggih, yang best gila lah, I believe. Okay, so what happens like that? Biasanya kalau kita tengok produk-produk durian kita ni, daripada Durian Kingdom ni, kita ada bermacam-macam. Ada kopi durian, ada coklat durian, cookie durian, biskut durian, macam-macam. We are actually the Malaysia Book of Record holder untuk produk yang paling banyak durian related products in Malaysia. Malaysia Book Record holder ya. Okay, so biasanya dalam kotak kita, kita ada satu, kedua, ketiga award macam Malaysia Book Record. Kita ada super brand, maybe kita bubur lah, brand laureate. Tapi lepas apa yang kawan saya tanya dia kan, saya ni memang lain macam lah, pemikiran saya lain macam. So one day what I did was, I ambil kotak ni kan, saya cakap aku nak tambah award dalam packaging kita. Ada tempat kosong je, taruh satu. Ada tempat kat belakang kosong je, taruh sampai kadang-kadang kan kotak yang besar ada 10 sampai 12 watt dalam kotak tu. Jadi kawan saya tanya, kau ni gila ke? Macam kiasu sangat, buat banyak-banyak sangat watt dalam tu. You jual watt ke? You jual produk durian. Jadi tak apa, saya tanya dia. Okay, tak apa, you bagi saya. Saya bagi satu explanation, penerangan kenapa saya buat banyak-banyak watt ni. Okay? Jadi just imagine sekarang, kita sekarang nak pergi Bali, nak pergi holiday kat Bali. Ya, kat Bali tu, kat Indonesia, apakah yang terkenal ataupun masyhur ataupun famous? Kuih lapis kan? So just imagine kita masuk dalam satu supermarket. Kita tengok, Allah, kenapa 100 kuih lapis? Macam mana aku nak pilih? Pilih yang mana? Ada yang RM4.50, ada yang RM20, ada yang RM25 kan? Jadi nak pilih yang mana? Okey, saya ingat yang RM4.50 tu, jangan pilih lah. Kita pilih mungkin yang 20 ataupun 25. Jadi dia different baru RM5. Kita nak jimat RM5 tu kalau nak beli 10 kotak kan. 10 kotak maknanya RM50. Dah sampai kat Bali daripada KL, daripada Malaysia, dah jauh-jauh ni lah. Nak ke tak nak jimat RM50 tu? Okey tak apa, kita ambil yang RM20 tu. Okay? Ni tengok dalam kotak tu. Wah, nombor 1 di Indonesia. Super brand Indonesia. Udah jual 1 juta kotak. 1 juta unit di Indonesia. Paling laris, paling enak sekali di Indonesia. Artinya apa? Artinya bagus. Bagus banget apa? Kalau enggak bagus, enggak dapat apa ni, anugerah ataupun penghargaan yang tinggi ini. Jadi ini memberi satu kepercayaan dan keyakinan kepada pembeli. So what I'm trying to say is that, kalau boleh, dengan pengalaman, dengan sharing saya ni, kalau kamu semua bolehlah dapatkan anugerah ataupun awards yang penting ini,
Inilah untuk mempertingkatkan image, branding dan profile pribadi individu ataupun syarikat. So, saya sekarang ni berharap semoga sharing dengan pengalaman saya ni boleh menjadi satu pedoman untuk anak-anak muda negara kita ni, supaya mereka adalah bakal leaders of our country, leaders of our nation and leaders of our beautiful Malaysia. So, this is my sharing and I hope that all of you learn something from me today. Sekian, terima kasih.